بسم الله الرحمن الرحيم. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu wa la yadkhulu ahadukumul jannata hatta ya'mana jaruhu bawa'iqah. Tidak akan pernah istiqomah keimanan seorang hamba, istiqomah yang semua kita ingin meraihnya jamaah sekalian, tidak akan pernah mampu kita dapatkan. Hatta yastaqima qalbuhu, sampai hatinya mampu ya istiqomahkan. Dan hatinya tidak akan pernah mungkin bisa istiqomah sampai lisannya istiqomah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah seorang di antara kalian tidak akan bisa masuk surga sampai tetangganya merasa aman dari keburukan-keburukan. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang kesejatian Islam seorang hamba, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim, alif lam di sini li bayanil haqiqah, ya. Seorang muslim yang terbentuk kesempurnaan Islam pada dirinya ialah ia yang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Kalau kita cermati hadis ini dengan baik jemaah sekalian, kita dapati Rasulullah mendahulukan gangguan lisan daripada gangguan tangan. Karena betapa banyak di antara kita yang mampu menjaga tangan kita dari mengganggu saudara kita, dari menyakiti saudara kita, namun kita tidak mampu menjaga lisan kita dari hal tersebut. Nah, sehingga ya sudah, sampailah kita kepada sebuah titik di mana kita sadar bahwasannya ibadah lisan ini merupakan ibadah yang agung, dan bahaya lisan ini merupakan bahaya yang besar. Keburukan lisan kita merupakan satu di antara keburukan dan dosa yang besar. Baik.